Bersama Kalimantan Barat hari ini, informasi kami lanjutkan, saudara, beragam kegiatan dilaksanakan menyambut bulan Ramadan atau bulan puasa, salah satunya dengan menggelar pawai obor. Di Kabupaten Bengkayang, pawai obor menyambut Ramadan dilakukan dan pawai obor tersebut menghidupkan suasana kota Bengkayang. Diperkirakan lebih dari 1.000 warga muslim di Kabupaten Bengkayang turun ke jalan menyambut secara sukacita atas datangnya bulan Ramadan. Warga muslim ini memadati halaman Masjid Agung Syuhada untuk mengikuti kegiatan pawai obor yang dikomandoi PHBI beserta Ormas Islam se-Kabupaten Bengkayang. Pawai obor menyambut Ramadan di Bengkayang dilaksanakan tadi malam. Obor yang disiapkan sebanyak 1.000 buah dan diawali dengan penghidupan obor oleh Wakil Bupati Bengkayang. Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, mengatakan pawai obor tersebut sebagai tanda tingginya nilai keagamaan dan keberagaman di Kabupaten Bengkayang. Semangat dan beribadah dengan baik. Insya Allah apapun yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah bahwa kita akan menjadikan Bengkayang menjadi kota yang toleran terhadap semua agama. Pawai obor di Kabupaten Bengkayang dimulai dan diakhiri di Masjid Agung Syuhada. Lebih dari 1.000 jamaah hadir yang berasal dari jemaah masjid, surau, majelis taklim, serta anak-anak sekolah. Pawai obor berlangsung lancar hingga acara selesai.